Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang la tidak yarjuna mereka mengharapkan liqa'ana pertemuan dengan kami waradu dan mereka rela atau puas bil hayati dengan kehidupan ad-dunya dunia wa tu'ma'annu serta mereka merasa tentram biha dengannya walladzina dan orang-orang yang hum mereka an dari ayatina ayat-ayat kami ghafiluna orang-orang yang lalai ulaika mereka itu ma'wahumu tempat mereka annaru neraka bima sebab apa yang kanu mereka yaksibuna mereka kerjakan. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang amanu beriman wa'amilu dan beramal as-salihati kebajikan atau salih yahdihim memberi petunjuk kepada mereka rabbuhum Tuhan mereka bi'imanihim sebab keimanan mereka tajri mengalir min dari tahtihimu bawah mereka tahtihimu bawah mereka al-anharu sungai-sungai fi di jannati surga an-na'imi kenikmatan da'wahum doa mereka fiha di dalamnya subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah wa tahiyyatuhum dan penghormatan mereka fiha di dalamnya salamun salam sejahtera wa akhiru dan akhir atau penutup da'wahum doa mereka ani bahwa alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam walau dan kalau sekiranya yu'ajjilu menyegerakan Allahu Allah linnasi bagi manusia asyarra kejahatan isti'jalahum seperti permintaan penyegeraan mereka bil khairi dengan kebaikan laqudiya pasti diputus atau diakhiri ilaihim kepada mereka ajaluhum ajal atau umur mereka fanadharu maka akan kami biarkan allazina orang-orang yang la tidak yarjuna mereka mengharapkan liqa'ana pertemuan dengan kami fi dalam tughyanihim kesesatan mereka ya'mahuna mereka bingung wa idza dan apabila masa menimpa al-insana manusia ad-durru bahaya da'ana dia berdoa pada kami li jambihi dalam keadaan berbaring atau qa'idan duduk atau qa'iman berdiri falamma maka setelah kasyafna kami bilangkan anhu darinya kasyafna kami hilangkan kasyafna kami hilangkan anhu darinya durrohu bahayanya marra dia melalui kaan seakan-akan lam tidak pernah yad'una dia berdoa kepada kami ila kepada atau untuk durrin bahaya masahu yang menimpanya kadzalika demikianlah zuyyina dihiasi lil musrifina bagi orang-orang yang melampaui batas
ma apa yang kanu adalah mereka ya'maluna mereka kerjakan. Walaqad dan sungguh ahlakna telah kami binasakan al-quruna umat-umat. Min qablikum sebelum kalian, lama ketika zalamu mereka berbuat kezaliman, waja'athum dan telah datang kepada mereka rusuluhum rasul-rasul mereka bil bayyinati dengan keterangan-keterangan nyata, wama dan tidak kanu ada mereka liyu'minu hendak beriman mereka kadzalika seperti demikian itu najzi kami memberi balasan al-qauma kaum al-mujrimina yang berbuat dosa. Thumma kemudian ja'alnakum kami jadikan kalian khala'ifa khalifah atau pengganti-pengganti fi di al-ardi muka bumi mim ba'dihim sesudah mereka linangzuro supaya kami memperhatikan kaifa bagaimana ta'amaluna kalian berbuat.